Kabupaten Kerinci. Rumah adat Jambi berbentuk rumah panggung. Di kota Jambi, rumah adat khas ini biasa ditemui di daerah seberang. Rumah adatnya disebut Kajang Lako. Laiknya rumah pada umumnya, rumah adat Jambi memiliki beberapa ruangan. Penataan setiap bagian rumah disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Kenapa disebut rumah adat Kajang Lako? Karena bentuk atapnya yang berbentuk kajang. Kemudian, tata ruangnya itu paling depan sekali adalah teras, seperti biasa. Kemudian setelah teras masuk ke dalam ruangan, ruangan yang pertama adalah ruang tamu. Kemudian masuk ke dalam lagi, itu ada namanya ruang tengah. Tamu itu tidak boleh melangkah sampai ke ruang tengah. Karena ada hukumnya, apabila dia melangkah sampai ke ruang tengah, karena dia tamu biasa, bukan keluarga, itu nanti bisa terkena denda adat. Ruang tengah itu fungsinya adalah sebagai ruang keluarga, tapi dia juga berfungsi sebagai tempat untuk musyawarah adat. Kemudian setelah ruang tengah atau ruang keluarga, di belakangnya nanti ada namanya bilik gadis atau ruang gadis. Setelah itu di belakangnya lagi ada namanya garang. Garang ini fungsinya adalah untuk mencuci pakaian, mencuci makanan yang mau dimasak, di situ tempatnya untuk mencuci. Kemudian di belakangnya itu ada dapur. Yang menarik, ruang tengah atau ruang keluarga juga punya fungsi lainnya. Saat anak gadis penghuni rumah menikah misalnya, maka ruang tengah juga akan digunakan sebagai tempat pelaminan. Karena di ruang tengah tersebut terdapat tawing atau ornamen ukiran. Ini adalah ukiran tawing yang biasa diterapkan di rumah Jambi seberang itu, ditaruh di ruang tengah. Nah, ini di belakang tawing itu adalah kamar orang tua, tetapi sewaktu-waktu kalau zaman dulu itu digunakan sekaligus sebagai pelaminan anak gadis apabila dia menikahkan anaknya. Bagian-bagian rumah adat di kota seberang banyak menggunakan ornamen dan ukiran. Sebagian besar motifnya berciri khas alam sekitar, seperti tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Ukiran yang pertama diterapkan di pada ventilasi pintu. Di atas pintu itu biasanya bermotif daun sirih. Itu melambangkan bahwa daun sirih itu dipergunakan untuk membuka kata apabila dimulai musyawarah adat. Kemudian di ventilasi jendela itu ada yang menggunakan motif buah mengkudu dan daun pakis, yang disebut juga ada namanya keluk paku. Kenapa menggunakan buah mengkudu? Itu adalah untuk melambangkan bahwa sesungguhnya buah mengkudu itu bisa digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Sementara itu, di bagian atap rumah adat Jambi juga terdapat tanduk kambing sebagai lambang hukum adat. Di atas atap kiri kanan itu ada namanya tanduk kambing. Di depan juga ada, namanya tanduk kambing. Itulah lambang hukum adat di kita di Jambi. Apabila nanti melanggar agak adat, itu namanya tekambing. Tekambing itu artinya dia kena denda untuk motong kambing. Sesungguhnya denda adat itu bukan hanya motong kambing. Ada yang sampai motong kerbau, ada yang satu kerbau, ada yang dua kerbau.
Tetapi kayaknya sesepuh adat kita lebih bijaksana, dia tidak tanduk kerbau yang dibikin, tapi dia memilih yang paling kecil, yaitu